Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Setia Stabel, Pariaman. Terima kasih buat Bapak Haji Indra Pilang, pengusaha dan pedagang emas Simpang Limun, Sumatera Utara. 2. Hanania Stabel Pekanbaru. Terima kasih buat Ibu Erma Yuni, pemilik kuda Al Hadid Hanania, Laksmana Rokan, dan Permata Rokan. 3. Devri 347 Stabel Delima Pelaminan, menyewakan berbagai macam model pelaminan Payakumbu, Sumatera Barat. Terima kasih buat Om Rahmat Febri. 4. Fakira Stabel Payakumbu, menjual berbagai macam jenis kuda sesuai kebutuhan Anda, dan pusat oleh-oleh kerupuk Sanjay dan cemilan ciri khas Ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Farel. 5. Rifada Stabel, menjual berbagai macam tipe komputer dan keperluan lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Bapak Yus Rizal, pemilik kuda Rajo Sanamo, King Rifada, dan Queen Rifada. 6. Arafah Stabel, terima kasih buat Bapak Dr. Nes Haji Erwan Yunus, MM, seorang pengusaha dan pemilik PT Arafah Mandiri Jaya Distro dan Retail, distributor bahan bangunan dan obat-obatan Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk para sponsorship yang telah mendukung channel YouTube Tapal Kuda 69. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race 6, kelas E terbuka, jarak tempuh 1200 meter, diikuti 5 ekor kuda terbaik dan 2 ekor kontingen dari Sumatera Utara, si Borong-Borong. Dan langsung disaksikan oleh ownernya. Kita semua berada di keramaian. Alhamdulillah dengan sampai. Ya, 5 ekor kuda sudah memasuki ruang parade. 1, Win Lovely. Rivandro, Win Silangit, Putri Sasa, dan Victor Silangit, kontingen dari Sumatera Utara. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Satu ekor kuda lagi sayang. Yo. Ya, sepertinya tidak lama lagi race ini bakal dilepas, saudara. Tinggal satu ekor kuda lagi. Payung, payung ke tepi, payung ke tengah.
Oke, sudah masuk saudara. Stand by kamera. Kali. Ya. Oke. Ya, saudara. Sama-sama kita nantikan. Iya, sudah lepas saudara. Oke, sama-sama kita saksikan saudara. Dengar ya, Bro. Sama-sama kita nantikan siapa yang menjadi juara saudara. Oke. Selangit. Oke, sepertinya kontingen dari Sumatera Utara memegang saudara. Sama-sama kita nantikan keputusan tim Stewart siapakah yang menjadi juara kali ini saudara-saudara. Luar biasa. Kalau ada apa-apa dan ibu kejadian. Oke, untuk juara 1 dan 2 direbut oleh kontingen dari Sumatera Utara. Juara di race 6 ini. Juara 3 direbut oleh kuda yang bernama Queen Lovely. Mantan kuda ojek Bukit Tinggi merebut podium 3. Biarlah kemenangan kepada kuda yang menang pada race ke-6. Luar biasa. Iya. Mantap. Sudah. Oke. Untuk juara 2 direbut oleh Ringstip Silangit, kontingen dari Sumatera Utara, tepatnya lagi si Borong-Borong, dan ini sendiri ownernya. Oke, ini Tuan Takur di si Borong-Borong. Nah, banyak memiliki tanah termasuk Bandara Silangit. Nah, tanah beliau itu. Oke. Oke. Juara 1 direbut oleh Win Silangit. Oke, dan Opung ini baru beli kuda di Sumatera Barat. Oke, persiapan sawah lunto. Mantap. Oke, Opung kita ini. Oke, ini Opung kita ini orangnya jelek tapi duitnya banyak. Oke, luar biasa. Yuk, sesi foto-foto. Oke, Bang Jul bakal melakukan sedikit wawancara kepada Opung kita ini. Terakhir Bang Jul wawancara waktu di gelanggang pacuan si Borong-Borong. Nah, ini Bang Jul wawancara lagi nih. Pung, gimana nih perasaannya Pung? Dua ekor kuda menjadi juara. Ya, satu dan senang, dua. Senang Opung ya? Iya. Oke, jadi anak-anak nanti tua nyaman itu Opung ya? Iya. Anak-anak nanti tua nyaman? Iya. Ya? Iya, aman, mantap, luar biasa. Besok kudanya lari lagi nih. Lari lagi. Untuk hari yang kedua. Iya. Nah, kuda yang baru dibeli persiapan sawah lunto, betul? Sawah lunto. Oke, nah betul, mantap. Besar itu G4 itu. Oke, luar biasa. Iya. Nah, ini pelatihnya gimana nih? Oke. Terima kasih. Oke, selamat buat Opung. Selamat buat Queen Silangit dan Ringstip Silangit. Terima kasih. Papa Kuda 69 YouTube yang memberitakan tentang pacuan kuda. Oke, like, comment, dan subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Yang tidak subscribe tenggelamkan. Tenggelamin.
review Ibu Susi. Mantap luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, mantap.